Sekarang kita kembali mereview salah satu produk dari Vitomen. Dari... Kita dulu, gini dulu. Ketemu lagi nih sama kita berdua nih. Ya. Saya Denis Tan. Dan gue Bosinyo. Mantap. Mantap. Kali ini kita kembali lagi mereview nih. Produk dari Vitomen. 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 Vitomen ini. Nih, yang ini apa nih? Hah? Ini jam starter. Coba satu-satu dulu deh ya. Yang udah, ini yang dulu. Dulu ya. Yang ya. Ini... produk apa jam starter ya, jam starter tuh kayak jumper starter kali ya. Iya. Jadi kayak pengecasan gitu ya. Iya benar. Ya kan dari Vitomen ya, dia 2000 ampere 7,0 liter gas, ku juga kagak ngerti itu apa, sama 5,0 liter diesel dari Vitomen ya. Kayaknya ini buat ngecas deh ya, bener ya? Iya, aki kalau misalnya mogok iya. Di jalan. Produk name V6 Pro ya, iya. Model nomor ini ada e-power di sini, baterai kapasitas. Starting current. Jadi ini kalau misalnya mogok maksudnya. Iya, buat jumper apa buat benar ngecas. Sekali. Tapi di sini jam starter berarti jumper benar. Iya. Kebetulan mobil ini loh. Drop. Iya, bisa juga. Tapi udah diisi belum? Enggak tahu kan masih bersegel. Oh, masih bersegel ya. Iya. Oke, jadi kalau gitu kita bisa bukanya dulu ya iya. Untuk yang ini. Produk dari Vitomen. Awas Vitomen. Jangan rusak-rusak. Tadi dulu ini buka gini nih. Unboxing enggak? Ya itu unboxing lah. Pikir beli online, boxing. Oh, memang beli online. Nah, kita bisa cek ya. Seperti apa sih? Nah, saya buka. Dia terlindungi banget. Ada case-nya loh. Ada case-nya, terlindungi banget. Keren banget, Cis. Mantap. Oh, jadi dia memang bisa buat gimana ya? Iya. Jadi kayak bisa digelantungin gini ya. Bener, iya. Gitu ya, atau di ya, nyaman gitu buat ditaruh. Langsung aja kita buka yuk, produk dari Vitomen. Kayak gimana sih? Gue juga penasaran nih. Oh. Dia kayak gitu, modelnya kayak ada jamper-jamperannya. Bener. Oh, ini buat nyetrum ikan bisa nih. Masa sih? Iya, kalau nggak nyetrum maling. Nyetrumnya tinggi. Wih, tuh produknya kayak gini deh, ada senternya juga deh. Pas banget kita buat nyari belut. Masa sih? Tuh. Awas bang. Iya, sistemnya sistem cas. Sistem charger ya tuh. Ini sih kelihatan nih. Oh iya. Udah ada 3 ya. Untuk baterainya ini. Udah. Oh dia juga ada kompasnya. Jadi kalau kita nyasar di dalam merah, dalam hijau dia ada tuh. Noh. Ya kan? Tuh. Coba kalau gua belok. Tuh, dia ngikutin mulu tuh. Di mana timur, utara, selatan tuh. Ya kan noh. Ngeliat ini ke sono ngapain ngeliat ini ke lu ya. Jadi di sini udah ada ini ya. Coba tar lu. Ini gimana nih? Untuk nyalain senternya gimana, Den? Hah? Ini paling tuh. Coba, ini kan matiin ya. Oh. Tuh, senternya belum tahu gue nih. Ini ada senter LED-nya. Oh. Dia. Ini mana ya? Dah, mana ya? Coba lu lihat-lihat dah. Coba. Ntar deh gue pelajarin di rumah. Ini ya, bentuknya bang. Ini ya, simple gitu. Iya. Tapi dia bertenaga besar loh sampai 7 sampai berapa tadi? 6000 ampere. Ya. Sampai 2000 ampere loh. Bertenaga 2000 ini ampere. Sudah pecasannya nih. Nah, itu untuk chargernya ya. Dia tip C. Belum sama ke pakolnya ya? Pakolnya emang enggak ya? Nah, ini buat jumpernya. Buat jumper aki yang tadi yang drop. Ini. Benar itu. Benar tuh ya. Ini. Tapi ngomong-ngomong yang wis, ini ada bosnya nih. Apa nih, bos? Korsek. Cobanya apa, ding? Gua takut nyetrum. Oke. Okay. Gua jumper. Coba kita coba jumper. Ini kan kebetulan mobil ini bengek. Coba. Ayo coba, ding. Kuncinya di mana? Mana, Mon? Gua lagi nyari tahu cara nyalain senternya nih. Ini senter pasti terang nih, Den, buat mancing. Iya, bener. Iya, kan? Cuman kemana nyalain nih? Nah, manual book. Manual book. Ya. Buat apa-apa gunanya ini nomor 6 apa? LED flash flex strong stop SOS tuh. Ya. Untuk yang 6 tuh cara pengaktifannya nanti lu bisa baca aja di sini. Ya kan? Ini bahasa Inggris, kalau lu enggak bisa bahasa Inggris lu banyakin makan keju terlebih dahulu biar bahasa Inggris lu jago. Oke, kita langsung tes dulu, oke? Okay? Pegang dulu nih. Ini kebetulan drop nih motor mobil ini. Ayo coba di starter dulu sama lu. Drop ya, real ya? Iya, tek. Coba lagi, mana? Nah, kita lihat ya. Tapi di sini sih sebenarnya tekanannya kurang, cuman kita nggak tahu mungkin
bisa mungkin gitu. Ini kita langsung yang merah ke plus seperti biasa, yang hitam kita harus ke min. Karena gue juga belum tahu caranya lainnya. Ini karet. Coba Din. Ya. Belum. Jadi ngidupinnya gimana ya? Coba. Anjir. Gokil, men. Udahlah, enggak usah. Sekali aja udah. Keren banget. Iya. Lebih untuk lebih memastikan matiin terlebih dahulu. Oke. Bentar ya. Nah, coba lu kontak sekarang, lu starter. Nah, ya. Nah. Kedengeran ya? Nah, bentar ya, bentar ding. Coba. Gokil sih. Lagi ding. Wih. Wah. Gila. Cocok banget. Jadi benar-benar dia multifungsi banget loh. Bisa buat matiin ding. Nyenter. Nyenternya mana? Coba nah, itu gue masih nyari tahu yang mana nyalain senternya. Coba. Gimana ya, Den ya? Ini SOS, tapi gimana cara nyalainnya? Coba. Kita pelajari terlebih dahulu cara menyalakan senternya. 6. How you long can in keep charger with you not using? Iya. Gue bingung bacanya. Tahan dulu. 6 kan LED, bisa buat ini, apa namanya? Powerbank. Powerbank bisa buat powerbank juga kan? Iya. Ini. Tuh di sini tuh udah bacanya semua tuh ya. Halo Pak RW, siap. Nah ya, jadi terbukti tadi kan betapa kuatnya Vitomen 2000A ini, modelnya V6 Pro ya. Ini jos banget. Mana labunya ngenyala? Gue belum tahu cara nyalainnya, ntar aja dulu dah di rumah. Gue juga bingung. Coba ya. Tek mungkin berapa ini kali nih? 4 kali 5 kali tuh, gitu udah 10 kali tuh di lampu ini tuh. Tuh. Bingung gua. Iya, masih bingung gua nyalainnya. Mana nih? Tuh, ini bukan tombol. Tahu gua pencet putul. Meledak. Ah. Oke. Ya udah, ya sudah lagi. Entar dulu mati ini gimana lagi nih? Terlalu. Wah! Oh, jadi ini si senter. Ini si senter ya. Dia terang tuh. Tuh, LED. Untuk senter ternyata tadi dia dipencet kurang lebih 5 detik. Iya. Atau 10 detik dia hidup. Dimatiin ini kayaknya gini lagi dah. Mulai berhitung. Oh iya, benar. Kalau untuk yang biru-birunya ini gua enggak tahu nih. Cara mati ini dia mati otomatis. Atau gimana nih? Kayaknya dia otomatis deh. Kalau enggak dipakai dia mati sendiri. Sepertinya seperti itu. Kayaknya sih sama kayak power bank juga sih kayaknya. Jadi kita oke, kita amankan. Jadi udah tahu kita ya. Ya. Sistem permainannya yang ini nih. Tadi bungkusnya mana ya, Den? Gini doang ya? Iya, Ding. Pegangin dong, begini. Nih. Nah, ini untuk yang kedua dari produk Vitomen juga ya. Kalau ini yang Vitomen air kompresor jam starter. Jadi ada buat mompanya, Nyoy. Iya, jam starter. Iya. Jam starter juga emang. Iya, sama aja. Lah bisa buat ini juga dong. Bisa buat kayak gini juga modelnya, tapi dia bisa mompa. Cuma bisa mompa doang. Wah, lumayan tuh buat aerator apa udang laut nih. Iya, kan gue punya pompaan di rumah satu tuh. Ntar lu gue kasih. Cuman lu kampret lu ya. Selalu gue dikasih yang cebol. Selalu lu ngingetin gue kepada Reja SS. Selalu gue yang cebol, yang tinggi. Tadinya kan gue cuma dikasih kirimin ini doang, Nyok. Ini udah lu ituin dulu, gue nemuin Pak RW dulu 5 menit. Nah, kalau ya gede banget. Udah. Kalau yang ini cis gede noh. Oh, kayak kotak obat. Iya, keren. Dia ada siap. Ada kompresornya juga. Oh, bedanya ya bedanya lumayan karena ini agak gede ada kompresor buat anginnya cis. Ya, Pak Ewe. Ya Pak Ewe. Jadi Pak Ewe, Pak Ewe lagi. Ya. Sampai pakai emplop bisa dulu. Nah, ini buset, tebel amat ini, Jus. Enak kali ya, Guys. Gokil ya. Pakai emplop man tuh. Kaku amat mending megang kamera. Gua lumayan, Mon. Edan. Sudahlah. Terus ini ada oh iya nih. Kasih duit 70. Ada tempat ininya juga nih buat mompanya tuh, mompa. Tuh, gini ada mompa. Terus kecasan juga ada. Terus sama
Oh, kayak yang tadi tuh yang cebol tuh. Kelebihannya itu aja sih dari segi apa namanya? Kegunaan sama. Mau lagi. Dari segi kegunaan sama kayaknya. Sama, cuman ya. Dia lebih gede lebih sedikit, besar, lebih besar ya. Karena buat mompa. Mompa. Tapi kalau untuk harga lu enggak katakan. Ini 600-an kok. Untuk yang sebesar ini. Yang sebesar ini beda, pokoknya beda 200. Beda 200. Ya, ini 800 itu 600 berapa ya, gitu. Berarti nanti lu kasih gua 200.000 ya. Awas lu kalau enggak, sumpah. Sini coba, sini gua yang ripin. Apa lu? Lu aja dah. Jadi dia untuk bentuk dia lebih besar, dia lebih berat karena keperuntukannya dia double. Karena dia ada penambahan untuk pemompaan ban. Awas dingin seruduk. Awas seruduk lo. Ya, ada penambahan untuk pompa ban yang gembos. Oh, ban gua gembos. Kebetulan yang belakang. Benar. Gembos. Coba. Kita coba, ayo. Ini gimana nih? Ini di drat. Oh, dia ada dratnya. Pakai drat gini. Nah, hidupinnya kayak tadi ya. Kita pencet. Oh, nah, oh dia ada barnya. Ayo ya. Kita coba. Coba. Ayo sini, sini. Kita ketekanannya kita bikin 38 ya. 38. Mana? Aku 8. Tuh. Ini nomornya kan? Benar enggak sih? Iya benar. Awas, patah. Ini mana nih? Lihat ini. Ini ya, lihat. Mana? Atas, bawah. Oh, ini lampu. Loh, 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 loh. Ini bisa buat power bank juga loh. Bisa. Jadi dia, tapi jam starter dia lebih kecil ya, lebih rendah ya. Dia 1500 ampere ya. Kalau gua tadi kan 2000. Nih perbedaannya ada itu doang, Jis. Jam ya. Starternya doang ya. Buset, apa nih ya? Kok angin. Jadi, coba tengah-tengah. Ini apa? Itu jumper kabel. Oh, jumper kabel. Yang angin ini mana nih? Pencet lagi coba yang bulat. Lihat bukunya. Kan ada tadi bukunya. Coba gua ambilin. Ini buat sepeda. Ini PSI. Ini center. Itu nyala, Nyok. Nyala, Den. Yes. Jadi kenapa? Tadi mana ya? Tadi kenapa? Lo ituin dulu. Di ke sini nih ya. Di amat. Belum on juga. Oh, woi. Oh iya, mompanya. Coba. Oh mompa. Iya, mompa dia, ngeras dia. Tuh, gua susu lagi. Oh, tekanannya udah di setelan tadi. Oh. Coba, nah, coba. Tuh. Jadi pencet lagi. Mumpah ya. Yuk. Udah pego, udah 150 nah, tuh kanannya. Ini udah kenceng banget nih. Nah, iya, ternyata dia seperti itu ya. Tuh. Carang iniannya cukup mudah. Dapat lampunya juga. Itu. Aduh, lampu di. Gua pikir main dapat lampu aja lu dan lu sompret lu. Mentang-mentang badan lu lagi buduk. Ya, untuk lampu LED-nya dia lebih terang karena dia lebih besar. Cuman kalau untuk jam starternya dia agak sedikit kecil. Makanya ya. Makanya berarti gua harus banyak baterai juga dong. Ya, sebenarnya sih asal sering dicas aja biasanya yang kayak begini. Oh. Mau dipakai nggak dipakai lebih sering dicas ya biasanya ini yang kayak begini. Jadi oke banget dah. Vitomen kita udah coba ya. Sip. Link pembeliannya nanti ada di deskripsi, Cis. Ada deskripsi ya. Iya. Tapi nggak ada duitnya kan nih? Jangan bilang kagak ada. Ini pasti ada duitnya nih. Gak ketang-ketang berapa. Hah? Gak mungkin. Model kayak kita masa cuman barang. Kagak mungkin loh. Lo mau cipelain gue loh. Gimana dadan mau open BO. Kalau misalnya selalu dicipelain kayak aduh, begini. Aduh anjing sakit dong. Ya udah jadi gitu aja ya. Ini yang dari ya, kita ya. Benar. Tadi kita udah tester. Itu lulus satu, gue satu. Ya, jadi sekarang udah. Endorsean gitu. Ya kita satu-satu nih. Ya, ya kan di rumah yang ada itu gue kasih lo buat lo. Ya udah nanti. Jadi segitu aja dulu. Ya. Gue mau berantem dulu sama dia. Gak enak kalau ke videoin. Ya. Wan, lu udah kagak perlu pakai pompa itu. Ntar, udah. Gua kasih dia ada di rumah gua. Ya.
Tapi pompa lu angin juga, itu ada juga. Angin elektrikal juga, elektrikal juga. Oke, jadi buat lu pada yang mau kali aja open endorse ya, gitu ya. Bilang gitu gak sih? Open endorse ke kita juga bisa, bisa kok. Bisa, oke. Okay. Tapi thanks to banget buat Vitomen yang udah ya kita review tadi. Uh-uh. Dan tadi jumpernya juga sama aja, pakai yang di sini, ya kan? Sama kok, bagus-bagus juga kok, sama. Untuk jumpersnya. Bedanya gede doang. Bedanya besar karena dia ada pompanya di dalam, gitu. Beda sama ini ya. Oke, okay? Jos, mantap. Layar LCD, port input, input, jalur pengisian, lampu LED, sinyal, port jumper mobil 12 volt 9. Ya, ini 9. Ini pilihan bola. Bentar dulu. Tekan tombol lampu untuk menyalakan LED dan lagi untuk mengubah mode lampu terang begitu atau untuk mematikan lampu. Jumper start racing. Jadi caranya itu jangan Vitoman ditempelin dulu ya. Ya. Ininya baru hijau nih, dicopot dulu baru. Nah, hidupin lagi dan udah mati itu. Ini udah mati nih. Jadi caranya itu jangan ditempel dulu cis ya kalau mau make ini. Jadi dinyalain dulu. Nah, baru ada bunyi cetek. Keren juga ya, kalah aki mah ya, orang buat ngidupin truk diesel. Iya ya, keren ya, keren ya Jos, mantap cis. Kan ada pan, kan ada pan, lu bengong lu kayak embe. Dia kan ada buku panduannya ini, kenceng banget ya kayak jam starter buat motor-motor drag bike yang kompresinya pada tinggi. Jos, lu ngomong PA. Jangan jadi gua. Ini lo, lo ini kan setia. Oh, ini ada rujukan. Jadi caranya, pertama-tama kita colok terlebih dahulu. Kita ikutin bentuk dari ruasnya. Dia kan ada bentuknya tuh. Ada yang bentuk U, ada yang bentuk O. Taruh bentar gue ambil nguduk biar pede. Ini ya. Oh, ini yang bentuk U, ini yang bentuk O. U, O. Kita colok, set, kita pencet terlebih dahulu. Ketika yang AH nggak ada, bentuk A sama H. Nggak ada, ayo. A. Nah ini udah hidup ya, udah coret. Oke, okay. Hidup, baru kita mulai jampre. Kekuatan. Matiin. Nggak bisa. Dia udah nyala, kalau dicolokin pasti nggak bakal hidup.